Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan sharing mengenai dua alat yang sangat berguna buat kita dalam sehari-hari, yaitu yang pertama ini namanya pengangkat galon ya. Jadi bahannya dari plastik yang keras, jadi dia bisa membantu kita dalam mengangkat galon. Ini wajib kita punya ya, wajib punya tiap-tiap rumah, karena alat ini sangat membantu kita dalam mengangkat air galon ya. Ini yang pertama, harganya sekitar 23.000, Anda bisa beli di online shop. Oke, jadi keywordnya itu pengangkat galon ya, jadi dia nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi Anda tinggal beli aja. Jadi alat ini sangat sangat bagus dan sangat berguna buat Anda dalam memindahkan galon dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Dan yang kedua ini adalah pembuka galon ya. Jadi alat ini juga sangat berguna buat kita. Kalau air galon itu ada yang sangat mudah untuk dibuka dan ada yang sangat keras, tergantung dari mereknya ya. Kalau yang keras itu kadang-kadang kita menggunakan kuku kita sampai patah ya. Jadi kita membutuhkan alat ini dalam membuka air galonnya. Oke, kita akan praktekin. Oh ya, ini keywordnya ini pembuka air galon, harganya sekitar 20.000-an. Anda bisa beli di online shop ya. Keywordnya pembuka air galon dengan harga kurang lebih 25.000-an ya. Oke, sekarang kita akan praktekin bagaimana cara buka, cara menggunakan dan cara memakai dua alat ini. Oke. Oke, jadi sekarang kita ingin mengangkat air galon ini. Biasanya kita mengangkatnya dengan begini ya. Ini berat banget ya. Kalau kita menggunakan alat ini, pengangkat galon, ini sangat mudah dengan cara memasukkan aja ke sini. Dan kita angkat dia ini ya. Jadi kita lebih mudah dalam mengangkatnya dia ya, dibandingkan dengan mengangkat seperti ini ya. Karena penggagangannya kurang mantap ya. Jadi ini alat yang pertama ya. Jadi kita bisa mengangkat dia, masukin aja ke sini dan angkat. Ini sangat mudah ya. Nih, masukin, angkat ke atas. Oke. Yang kedua, alat ini ya. Jadi ini alat ini untuk membuka tutup galon ya. Biasanya kita kalau membuka ini sangat susah ya dibuka ya. Jadi dengan bantu alat ini kita bisa mencungkil dia dari sini ya ke atas. Ya, gampang sekali. Ya. Kalau kita buka pakai tangan, ini sangat keras ya. Jadi dengan alat bantuan ini buka selesai, sangat mudah ya. Jadi dua alat ini wajib Anda punya di rumah ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai dua alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu alat pengangkat air galon dan alat pembuka air galon. Oke. Okay. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan komen jika Anda ingin bertanya seputar dua alat yang bermanfaat ini. Oke, guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.